Randy Ranger, sahabat collab kita semua, bisa dibilang kita collab dari rame, sepi lagi, ya gak sih Ren? Alhamdulillah, enggak lah, dari MF rame sampai sekarang rame banget coy. Wah, rame banget yang positive thinking aja. Positive thinking dulu nih. Jadi apa sih sebenarnya alasan utama FF bisa menyepi gitu loh. Dulu kan kalau misalnya kita lihat ya, orang pamer, apa-apa game gua burik, yang penting rame, udah gak bisa anjing. Gara-gara kalian ngata-ngatain gua bandel KO sih, sepi akhirnya FF coy. Makanya jangan suka ngatain Randy bandel KO guys. Ah udah sepi gini gimana dong, waduh. Gua gak terima dengan kekalahan gua di 2021 kan. Waktu adu fault masih ingat lo? Masih dong, kan itu konten gue yang ngasih tuh. Bener. Gue di 2002 ini udah berkembang lah, udah makin sultan lah. Berkembang tuh ya. Jadi gini ya, definisinya fault lo, koreksi lo makin banyak, tapi pemainnya makin ya, aduh. Oke, kita bakal fault correction battle karena ada penampilan baru di Free Fire di update terbaru kemarin. Kita bisa melihat jumlah vault kita, jumlah skin kita dari kepala sampai kaki, sampai kolor, kita bisa lihat. Kita lihat saja. Randy Ranger bisa menangin gua gak? Yang katanya YouTuber paling terupdate. Walaupun gak punya bandel KO, dia kita bikin KO hari ini. Langsung aja kita mulai. Welcome to Bros Game. Oke Ren, udah siap? Kita udah ada di gamenya. Kita langsung buka vault aja. Nah, sama seperti sebelumnya Ren. Tapi kalau yang sekarang itu gue gak mau nyari yang lu punya skin ini gak? Lu punya skin langka ini gak? Enggak. Tapi gue mau lebih ke totalan jumlah Ren. Oh gitu, boleh. Jadi skornya gimana nih? Yang menang baju satu gitu? Atau yang menang celana satu apa gimana? Kalau nanti kepala misalnya skin gue lebih banyak 1-0 yeah, kayak gitu aja. Kita bakal ngeliat dari kepala sampai sayap. Jadi oh semua? Sayap semua kan ada skinnya. Wah, iya. Gila, kan gila, itu ada jumlahnya gitu. Jadi kita bisa lihat selengkap apa dan setamat apa kita di Free Fire ini gitu. Gue borong dulu boleh nggak di store deh? Anjing curang. Curang sekali kamu ya. Kalau gitu boleh aku ikutan. Oh jangan dong. Ya udah gak boleh borong-borong ya. Gak boleh borong-borong ya. Boleh tapi aku ikutan. Boleh-boleh. Boleh-boleh borong-borong, gue ikutan juga. Fair, kita fair, gak ada yang borong-borong ya, fair ya. Oke, fair. Gas. Oke, gak ada yang borong-borong. Langsung aja kalau gitu, kita pencet vault sekarang juga. Wow. Berarti pertama-tama dari set dulu. Set bundle. Set itu yang full ini ya? Paling atas ya? Benar. Kayaknya kok gue punya feeling buruk ya, karena kan akun ini lebih muda dibanding akun Randy yang ini. Gue jadi takut. Kalau misalnya gue kalah, anjim. Tapi akun gue 8 digit juga. Oke, kita lihat dari bundle yang set dulu. Gue punya 56, gue punya berapa Ren? Tapi gue yakin gue gak bakal kalah sih ya. Jadi do you Ready? Berapa? Berapa? Oke. Gua liat dulu live-nya. Untuk bundle set gua punya 56, lu punya berapa? 56? Iya. 56? 62 dong. 62, 1-0 guys ya. Wede. Kok anjing ya? Gua bilang gua balikin coy di 2022 ini. Wah ini gua challenge nih kayaknya kalau dalam jumlah gua. Oke. Akun dia lebih lama dari gue. Oke, kepala gue 510, mampus lu. Gue 511, cuk. Anjing. Ini gue nih, riwayat tamat anjing. Aku bahaya sih. 2-0, cuy. Oke, apa lagi? Masker! 469. Gue 459. Anjing. Ini gimana cerita aku, gue kalah. Lo sih, nantangin gue. Sultan Rancis Voucher. Aduh. Sultan Ranger, Sultan Koda Shop di bos. Tapi gue diomelin sama Sultan Pros nanti anjing. Mampus gue ya, lu sih gak diborong-borong. Terus apalagi tato. Ya tato muka, gue 76, mampus aja. Gue 77. 4-0 guys ya. 4-0.
Baju 964. 954 gua beda 10. Jauh banget. Lima kosong bos. Celana. Celana cok anjing anjing. Gua 767, gua menang cok akhirnya celana. Yes, gua 767 akhirnya cok. Gua di celana ini ada comeback Israel. Lu 5 ya. Gua ingetin gua 1 anjing. Gak apa, ini adalah perkembangan yang luar biasa. Gua gak 0. Sepatu gua 698, mampus gua sepatu. 751. Berapa lo sepatu? 698 sepatu gua, lu berapa? 693 anjir. 52 makanya di comeback bisa langsung gas ke collection. Oke, berarti skor sementara 62 ya. 52 anjir. Oh, 52. Iya kan. 45. Wah, curang anjir. Curang. 52 we. Oke, kita buka collection. Sayap. Hah, sayap? Tas maksud lo? Tas 179 bos. Antum berapa? 6 166 anjing, beneran 62. Jadi 62 guys. Lanjut. Oke, okay, parasut gue banyak beli nih. 124. Astaga, biru, gue 118. Kalah coba coba anjing. 124. Gue bisa lewatan Sultan, jangan marahin gua. Dah mampus lu, kena marah lu. Bonyokin aja Sultan ya. 104. Aduh gua. Hah? 104. Gua 98. Tidak. 82. Oke, ini apa nih? Skywing ya? Skywing. 5 sama ya, seri ya. Seri. Ah, ini skateboard 167. Gue 160 cok. Oke, okay. Jadi totalnya 92. Skor sementara 92. Ini skor apa cok? Bola ini, aduh. Gue lanjut, siapa tahu gue di emot menang. Terus di vehicle menang gitu loh ya. Oke, okay. Emot, langsung emot yuk. Emot dikit sih cuman. Babi. Gue 89 cu. Gue 96 bos. Single dong. Yang bawahnya juga gue kalah anjing. 10 dulu 5. Gue 6. Apa yang gak punya lo coy? Gue apa yang gak ada? Yang McLaren gue gak beli cok. Itu belinya di mana? Rejus Mojek. Anjing. Oke, skor sementara berapa nih? Gak hitung guys. Hitung sendiri guys ya. Lanjut lagi. Dahlah. Pensi. Pensi gue nantang gini anjing. Oke, Randy adalah musuh terkuat gue sekarang untuk pakai Half-Volt ya. Karena gue tuh sukanya beli senjata coy. Kalau bandel tuh gak terlalu suka. Kalau senjata makanya gue banyak banget. Kalau lihat senjata skin oh, gue. Oh gitu. Iya. Vehicle langsung senjata, ya. Vehicle okay, ya, langsung lah anjing. Kalah juga sialah. 2-1 kalah. Motor gimana motor? Motor kalah gue 19 doang motor gue. 18 malah. Mau motor 14. Motor 14 gue. Mobil 10, aduh. Mobil biru 7 sama mobil sama. SUV 9, lu 11. Mobil amfibi 4, lu 5. Bajai kita seri. Seri, oke, profil. Anjing kalah cok, kalah. Mobilnya cuma dijual. Akun gua lebih tua. Apa? Akun dia lebih tua, udah ini ajir. Bapak kosong gue cok, tolong. Salah gue anjir. Akun gue yang ini kan gak terlalu tua, gue lupa cok. Dia udah main Free Fire kan. Gue main Free Fire dari 2017, tapi akun gue yang itu hilang cok. Guys, pembalasan kita berhasil guys, 2022 nih guys. Mampus lu gila. Berhasil comeback guys. Ketika kita menghancurkan Sultan Post nih. Tapi jangan adu-aduan Magic Keep ya, gue gak terima ya. Ah, itu harus kalau itu kan semuanya enggak kan potong. Other, kita mencet other. Lu baru memberikan gua ide Magic Cube. 77 kebanyakan gua 77. Gua 1125. Let's go. Berarti berapa tuh kita hitung skornya? Enggak dihitung guys. Intinya emang bandel dia lebih gila ya, lebih banyak ya. Karena kan bisa dibilang Randy itu dari dulu ngeset. Ah anjing, gua gak bisa ngomong, udahlah. Ini sebenarnya kalau akun pertama lo apalan? Hilang ya? Akun pertama gua hilang, cok.
gua nggak tahu pakai. Jadi gua nempelin di HP gua, guys, login mungkin ya. Jadi pas HP-nya ganti hilang. Belum gua bayar apa-apa. Pokoknya dulu kalau setiap login Free Fire tuh gua nggak pakai apa-apa, langsung masuk aja, guys, login jadinya kan. Kalau cari ya masih nggak guna lah akun itu tetap enggak, tapi ya intinya akun gua yang ini nggak selama Randy ya, walaupun akun gua 8 dikit juga gitu. Oke, dia berhasil balas dendam, guys, di sini, guys. Jangan aduan badges ya, jangan aduan badges ya. Nah, itu nggak usah lah. Nggak usah. Jadi gimana deh Sultan? Sultan menang di bagian mana nih, Dilan? Badges kalau itu benar. Oh ya, kalau Sultan kita yang pasti nggak bisa ngalahin satu badges ya. Kedua Magic Cube. Lu menang lah sekarang Diamond, karena kan gua baru beli badge 100.000 untuk balap orang itu ya. Iya, tapi kan lu Diamond lobbies karena untuk mengharumkan wajah nama Indonesia. Iya coy. Empire mau rame mau sepi ya kan, yang penting tetap nomor satu nama Indonesia. Berarti seorang Dilan Pros berani mengakui nggak nih, vault gue lebih lengkap daripada Alkun. Oh iya dong, Sultan. Namanya lelaki menerima kekalahan dan harus jujur akan yang ada gitu, akan realita. Okay. Dimana aku Randy Ranger memang luar biasa lengkapnya untuk mantap ya, mantap sekali, luar biasa. Gue salah ini adalah musuh terkuat gue, harusnya gue ngajakin dia terakhir, tapi gue yakin YouTuber lain vaultnya nggak mungkin selengkap Albedo alias Randy Ranger. Si Kambing ini emang paling lengkap kecuali Bandel Kao, dia cuma nggak punya itu. Nggak usah dibahas bapak, dibahas. Nah, tapi emang kita kalah ya. Iya, ntar makin dah gak usah dibahas coy. Kita memang menang di vault guys, tapi Dilan menang di badgesnya. Terus juga Magic Cube. Terus juga rank token, diamond voucher, incubator voucher. Apalagi sama menang di sini. Menang di sini. Apa? Di sini menang. Menang di sini gue. Enggak apa-apa. Ini skin keren banget ya. Ini skin sangat keren. Lan, lu katanya gak punya bandel ini, Lan. Gak punya bandel apa tuh, coba. Aduh, loading lagi, cu. Ah, loadingnya kelamaan. Kayaknya kita bisa ending video ini langsung ya. Sebelum dia menunjukkan gak punya bandel yang gua gak punya ya. Langsung, waduh dia. Bentar. Ada nih bandel Sakura Clubber katanya. Sakura Clubber, bener gak sih? Sakura Clubber, oke. Kenapa penonton gua mencari kesalahan? Iya, soalnya mereka tuh ngomongin gua, bang. Dilan gak punya Sakura Clubber gitu ya. Udah, ini coy. Wah, kok gue gak punya itu? Ada apa gerangan? Punya gak? Punya gak? Gak punya. Punya gak sih Sakura Clubber? Sakura Clubber ya. Kalau beneran, misalnya beneran gue gak punya, emang fix viewer anjing ya. Bisa dibilang dia mencari kesalahan bener-bener ya guys ya, dari yeah, yang terdalam gitu. Nah, ini ada nih gue nih. Beda nah, ini Sakura Clubber. Kok gue takut ya? Anjing. Ada TikTok, tunjukkan kekuatanmu ya. Bangke nih anak TikTok. Beneran gak ada Sakura Clubber. Sakura Clubber, kenapa dia bisa tahu gue tidak memiliki Sakura Clubber? Oh, kalau gue punya ini Ren, gue punyanya Ren. Enggak usah ini, enggak usah mengalihkan bicaraan. Enggak usah mengalihkan pembicaraan. Enggak usah. Ada gue cari dulu Sakura Clubber, gue cari lagi guys, bentar, anjing. Oke juga deh ya. Oke, kita lihat ya Sakura Clubber. Sakura Clubber. Dia warnanya pink. Bagus juga sini. Ada. Ada bulu-bulunya loh, Lan. Gua punyanya KO Clubber. Yaudah lah, intinya Dilan Frost tidak punya Sakura Clubber. Tidak, kenapa dia apang ini, coy? Yaudah lah. Oke, Ren, boleh juga. Satu room dulu dong. Ngajak, oke, sama-sama memakai skin yang kita gak punya ya. Cok, yeah. Ini nextnya gue harus bener-bener kalau ada event apa. Aduh, dia pakai ini lagi ya. Gaya yang gue gak punya, anjing. Oke lah ya. Menarik, bagus ya. Jadi gimana hasil pertandingan kita hari ini? Hasil ada pertandingan kali ya? Ini 1-1 ya kalau dihitung dari Enggak, 1-1 dari mana orang gue menang? Kalau dihitung dari yang 2021, 1-1 dong. Oh. Pastinya. Kan kita bukan ngomongin 2021, kita ngomongin hari ini. Kita ngomongin hari ini dong. Di hari ini kita kalah lah ya, resmi kalah untuk vote ya.
Karena Bang Randy ini ternyata banyak sekali ya, pokoknya luar biasa ya. Tapi ya ini seru banget ya. Gua intinya jangan berasa terlalu tinggi karena masih banyak yang lebih tinggi dari kalian gitu. Kecuali kalian lahirnya udah pendek, masih banyak banget yang lebih tinggi dari kalian. Jadi itulah buat yang bisa diambil. Intinya ketika kalian tidak sendiri ya berarti bersama, dan terima kasih buat Randy Ranger sudah mau collab bersama hari ini. Makasih juga buat Dylan yang sudah mau collab juga. Semoga dengan collab ini makin rame FF dan views kita makin rame, FF semakin seru. Mantap. Makin seru. Hashtag Free Fire seru. Intinya hashtag Sakura Clubber. Let's go. Let's go. Hashtag KO. Hashtag Swagger. Diam. Abis ini kita langsung kering jamuk ya. Kita cobain apakah dia selengkap itu. Karena dulu kan dia adalah YouTuber yang ngatain FF dan sekarang main FF. Kita lihat apakah dia bakalan banyak sebenarnya Randy skinnya. Kita coba tantang ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel gue dan Randy Ranger juga. Follow Instagram gue juga biar asoy ya. Dan yang pasti kebersamaan adalah tidak sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.